Ya, hancan. Kemarin mau bersilaturahmi. Betul, Bang. Ke tempatnya. Yang pertama, saya pengen silaturahmi. Oh, mau bersilaturahmi. Yang kedua, kalau boleh saya hendak melamar putri daripada Bapak Atut.
Oh, jadi saudara datang ke tempat kemari saya melamar putri Bapak Adli. Yang siapa kok? Dan ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Betul. Kalau bukan tuh perawan yang ada di dalam, Bang, enggak mungkin jauh-jauh saya datang kemari. Bang, saya kagak salah abang bawa lemari. Betul. Tapi sayang, Bang, enggak ada kuncinya. Oh. Enggak salah tuh abang datang kemari, tapi sayang tuh anak udah ada yang. Ai. Ma. Sini, Bang. Sini maju yang dikit, bapak mana bapak? Gua tanya dulu nih anak nih. Iya, coba. Coba abang ulangi ucapan yang tadi, Bang, pengantin dahulu. Oh. Ucapan yang tadi. Bang, iya. Salah abang bawa lemari. Betul. Tapi sayang, gak ada kuncinya. Sayang. Gak salah abang memang datang kemari. Iya. Tapi sayang, perawan udah ada yang punya. Ada yang punya, Ma. Udah sekarang begini sama cucu nenek pecek sama lu. Ya mah giginya baru tumbuh. Ini jadi lu tetap sama ini anak perempuan. Bang, teman. Siapa yang namanya siapa? Bang. Ah, ponakan saya udah demen, Bang. Kalau kata orang Betawi, Bang, tukang gali kuburan Cina, kuburan Islam saya aja. Betul. Biar kata anak Bang Atif ada yang punya. Yang penting deh ponakan saya sih kok yang punya. Saya nggak semudah itu, Bang. Maksudnya namanya Abang Adit ini sudah menyerahkan kepada saya. Oh, jadi abang yang dibilang diserahkan kepada tuan rumah. Masuk dan tidaknya saya rombongan tergantung bagaimana pada saya. Nih, Bang. Ya. Berapa dalam kali palembang saya berani lepas cakar? Ah? Berapa banyak palang pintu ego dipegang oleh palang pintu berani secara jiwanya? Eh, Bang, setiap saya jadi palang pintu, yang namanya ilmu sama saya udah penuh. Iya. Yeah. Ilmu beraja mukti. Hah? Ilmu tapak geni. Rawa rontek. Rawa kempeni. Banyak kali rawa itu setan. Jadi gue mau yang penting ada rawanya juga. Banyak rawanya. Eh, Bang. Iya. Abang memang nggak salah datang kemari untuk memaksa. Betul. Hah? Mau ngambil anaknya pagi. Bang, nggak semudah itu nih yang namanya saya palang pintu. Iya. Bang, abang terlalu bicaranya kasar. Kenapa? Bahwa saya dikatakan berapa bulat ilmu. Iya. Eh, Bang. Nih, kenalin golok saya namanya si Bang. Main golok. Hah? Boleh dapat dari Muara Gembong. Boleh, Bang. Abang bicara di depan saya nggak usah terlalu sombong. Kenapa, Bang? Abang bergerak nanti saya cacak seperti kedepong. Usah kalau gue dicari kedepong lu kagak bakalan kawin. Oh. Bang! Ya? Kalau abang main golok saya juga bisa main golok, Bang. Golok saya adalah cisiswan, Bang. Ditaruh di atas peti diikatnya sama kawan. Betul. Ini hari di rumah Bang Atif, abang jadi palang pintu ngomong jangan kuat-kuat. Maksudnya? Besok pagi gua matiin, gak ada yang ngelawan. Bener gitu? Kita sampai gak ada yang ngelawan. Eh, Bang. Ini kampung apa sih? Apa-apa, Pak? Kok? Isi kalau tuan rumah gak tahu kampung. Ini yang dikasih tahu mati. Bang di kedaun ini tahu banyak juara yang jalannya berlenggang. Boleh. Hah? Kalau dia matanya ngaduk tidurnya terentang. Boleh. Abang bicara di depan saya jangan sambil gula pinggang. Iya. Tangannya alai bekun ntar saya masukin ke gurung batang. Eh, lu apa setan jangan ngomong doang ya bales. Ngomong. Bang. Ayo. Saya dengar enak juga dibicara. Bang, hati-hati. Saya juga punya masalah pantun. Sinar bulan cahayanya terang bujicak sampai kisara. Ini kan orang terlalu banyak orang pengen lihat. Tapi abang ngomong sama saya harus jarang-jarang. Lama-lama saya usikin jatuh ke jurang. Iya, iya, iya. Rupanya dia doang punya. Kenapa? Dibalas sama saya. Apa lu ngomong? Kalau tidak, orang yang diserang. Woy. Lihat pewetan bersinar terang. Lu ngomong jangan banyak senantang. Emak gue lemparin sampai kawan-kawan. Awas, lama-lama gue matiin di kedaun. Udah, nih. Jalan-jalan ke awal lumpang.
ke pasar membeli kentang. Lu sebagai tuan rumah jangan sok nantang. Lama-lama gua pasupin ke kantong hutang. Ini gua begini aja. Kenapa? Sekali lagi gua kasih pantun. Iya. Kepiting menyapit kerang-kerang di lubang batu. Boleh. Penonton dia nada biar terang nih ketemu bakalan sarungan. Gampang, lu dengerin ucapan gua setan. Ayo. Kopa-kopa air di laut, lu dengerin gua pancingin. Kalau gua ngomong, lu bertiga jangan coba-coba nyaut. Terus, ntar lubang hidung lu gua kencingin. Lu kira lubang WC? Eh, lu sebelum ngencingin gua, nih, gua punya juara, biar dikecil juga. Nih, coba, toh. Oh jadi abang pakai juara bang. Bang ketemu abang beli cerutu. Dua ada lima banyak cabangnya. Kenapa? Nih dengerin. Ketemu abang bang beli cerutu. Dua ada lima banyak cabangnya. Biar kata kalau itu punya permintaan begitu, gua terima bang tantangannya. Eh buset. Ini gua nih bang, makin gua diingin gak? Belum, giliran. Giliran. Ah, ayo ya pantun. Kalau pantunnya bagus, gue bayar goceng. Kalau jelek, gue tepeda, gue tepeda. Gue mesti pantun. Nih, kenapa? Si Baron jago. Namanya si Ginger Kilo, gua ukur ada 12 kilo. Lu bicara sama gua jangan olok-olok, gua cepat dipasang sama Kilo. Waduh. Puas, 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 puas
Bang. Di sini lah. Bang. Ini lagunya daun sawi dan apa? Hah? Lagunya dijual di Semarang. Lu dan juga aku Betawi. Coba gua mau lihat dulu permainan. Oh,
Kalau menang lu kagak masuk. Gua kalau menang lu lu masuk. Buat kita dua, gua tak. Jangan bayar aku. Berarti enggak masuk sini. Mana nih? Sekarang ini persyaratan udah bisa enggak ada.